Selamat datang di Ilham FT Auto, dan kali ini saya lagi di Cinere ya, Cinere Mall, dan di depan saya ada mobil ya. Kalian bisa lihat thumbnail ya. Mobil ini memang city car-nya sih, mobil dari negeri ginseng ya. Ya. Hyundai i10 ya. Ini Hyundai i10 ini istilahnya ini dulu dia menghadirkan untuk mungkin memang buat melawan-lawan sitikar-sitikar Jepang ya, tapi memang populasinya kayaknya kurang banyak ya, dan ini tahun 2011 ya. Oke, kita langsung review aja, mulai yuk ya. Hyundai i10 ini memang sitikar yang bisa dibilang dulu ya, waktu di tahun-tahun ini yang tahun 2011 yang saya review ya, memang tuh dulu sempat booming ya mobil ini ya, sebelum hadir si siapa, si Hyundai yang buat sebuah taksi tuh, aduh, Accent ya, Accent, bukan Verna, Verna mah 2008 malah, ah lupa lah. Dan juga nih untuk depannya memang i10 ini memang sama i20 itu mirip-mirip, jadi i10 itu yang bisa dibilang tuh kayak adeknya di bawahnya, apa pokoknya tipe bawah, i20 itu di atas yang lebih mewah ya. Jadi bisa dibilang nih city car-nya nih bisa dibilang nih kayak bukan buat city car kali, malah bisa buat hatchback kali ya. Tapi ini kayak masih masuk city car, jadi cuma 1000cc soalnya kalau yang saya tahu. Tapi tampilan depannya dia bagus ya. Dia chrome-nya hanya ada di logo Hyundai, tapi sisanya nggak ada nih. Jadi benar-benar suara body, jadi nggak bikin silau. Untuk lampunya sendiri memang dia masih halogen ya, tapi udah reflektor. Lampu sennya juga udah reflek, apa, lampu sennya memang bohlam ya masih. Dan juga nih di sini ada apa, fog lamp juga di bawah ya, grill hitam di bawah situ ya guys. Tapi emang jujur sih i10 ini emang cukup ganteng juga depannya, keren ya, nggak bosenin ngeliat mukanya ya. Dan saya tanya nyetir mobilnya nih, masih enak banget loh tarikannya, apalagi ini low kilometer loh, gila. Oke, kita sekarang ke area mesinnya si Hyundai i10 ya. Hyundai i10 ini tadi saya bilang dikiranya mesinnya tuh adalah 1000cc ya pas di awal video tadi. Ternyata setelah saya cek, dia itu adalah mesinnya 1100. Jadi ya memang jadi nambah 100cc gitu. Jadi istilahnya nambah 100 lah. Jadi nggak 1000 banget gitu ya. Dan ini juga sudah bukan 3 silinder ya, dia udah 4 silinder. Makanya tenaganya bisa dibilang katanya cukup mumpuni ya. Dengan tenaganya tuh 69 HP, torsinya bisa mencapai di 101 Nm. Untuk ini memang masih warna dasar, tapi rapi ya, bagus ya. Dan belum ada peredam ya. Dan ini adalah tipe yang terendah jadinya, tipe terendah, karena i10 itu kan ada yang tipe tertinggi juga ya, walaupun dia juga produksinya i20 juga ya. Tampilan samping si Hyundai i10 2011 ya, dia ada list body ya di situ. Handle memang dia masih sewarna, tapi dia masih model cungkil ya guys. Dan dia memang belum punya remote ya, dia kuncinya aslinya kayak gini guys. Si asli kayak gini, ada kunci cadangannya. Dia central lock, tapi dia bagus ya, walaupun kita udah kunci nih. Tuh dia ngunci semua. Tuh ngunci semua. Cebukanya gini nih, tapi udah central lock dia. Jadi inget sih itu ya, Karimun Wagon RGL ya. Nah, atas belum diluncurkan. Karimun Wagon R dengan tipe central lock yang udah begitu, walaupun pakai kunci, dia udah duluan. Keren. Dan juga nih ada list body tadi, dia di samping sini ada lampu sen ya, defender sini, spion sewarna ya, sewarna badan, dia ada lapisan hitam dopnya di sini ya. Dia spionnya juga memang belum electric retract, jelas masih manual dari retract kayak gini. Dan dia juga masih belum ini tuh, masih manual juga untuk mirrornya ya. Jadi oke lah ini, tapi kenapa tidak diterapkan di mobil LCGC gitu ya, maksudnya tipe terendah gitu dengan ya budget kayak gini. Sebenarnya kata saya sih ya, kalau buat pemilik mobil harusnya bisa lah, maksudnya buat produsen bisa lah dengan tampilan spion ya, nggak perlu pakai elektrik, begini aja udah cukup mewah kok, udah bagus, apalagi bisa dilipat gitu. Karena kan kita di jalan nggak tahu ya kalau ada apa-apa gitu kan, jadi biar ngaturnya nggak ribet kaca gitu kan. Dan juga nih pilarnya masih warna badan ya, dia juga masih warna badan di sininya ya, tapi dia nggak ada kolomnya juga nih, bagus. Tapi malah bagus sih ya, kalau tipe bawah itu memang tidak bikin silau, cakep gitu kalau menurut saya ya pribadi. Oke, tampilan belakang ya si Hyundai i10 ini memang bisa dibilang cakep ya, cakep banget kalau menurut saya. Jadi kesannya tuh city car tapi nggak malu-maluin gitu. Tapi kenapa ya, produksinya ini sangat
apa ya, sedikit emang pembelinya dulu Hyundai itu memang belum terasa terkenal sekarang ya. Jadi bisa dibilang lu pembeli penjualan Hyundai ini memang nggak begitu banyak. Padahal sini mobilnya bentuknya bagus ya, asli saya suka bentuknya, demen saya ngeliatnya. Dan untuk di sininya dia ada rear wiper, ini udah mewah pada zaman dulu mah. Ada rear spoilernya juga, ada emang stop lampnya juga, ada defogernya juga ya di kacanya. Walaupun memang lampunya ini semuanya masih bohlam ya, dia belum ada LED-LED-an, tapi dia ada reflektor di bawah, ada sensor parkirnya 2 titik ya, dua tambahin, keren banget. Dan ini platnya ya di bawah ya, bagian bawah sini ya. Tapi ganteng loh ini asli si Hyundai i10 ini ya, ganteng banget. Kita ke bagasi. Bagasi kunci guys, lupa. Jadi kita buka dulu guys, lupa guys. Kita buka dulu. Nah. Oke, bagasinya memang lega ya guys ya. Walaupun ini mobil istilahnya cuma dua baris gitu, tapi ini lega banget bagasinya. Ya, benar-benar lega, bagus. Dan di bawahnya lagi nih, di bagasinya sini, dia ini ada tempat penyimpanan ya. Ada ban serepnya juga tuh. Ban serepnya memang kayak masih palak kaleng ya guys ya. Dia belum palak racing kayak keempat rodanya, enggak. Tapi dia bagus nih, juga luas juga dalamnya ya. Gila, masih mulus banget lagi kan. Masih bagus. Dia labu bagasi juga guys. Tapi memang bangkunya yang belakang ini belum ini ya, belum apa namanya, belum ter apa, ada headrest gitu ya. Ya namanya juga mobil dulu, mobil bisa dibilang harga terjangkau ya. Tapi ini jujur sih, kalau buat anak muda bagus lah di mobil kayak gini ya. Apalagi budget di bawah 100 juta gitu kan, daripada beli LCGC mendingan beli ini, udah mewah loh. Kita coba duduk belakang. Ya duduk belakang sih mobil ini bisa dikatakan nyaman atau tidak nyaman ya guys ya. Ya dengan tinggi saya yang enggak agak mentok ya, jauh banget malah. Pala sama ini jauh banget. Tapi bisa dibilang nih keren lah. Cukup nyaman, tapi memang enggak senyaman mobil ini ya, SUV ya ya. Tapi memang saya salutnya nih sama mobil ini nih. Bangkunya empuk. Bangkunya empuk, dia juga ada lapisan kulitnya, jadi benar-benar bangkunya asli nih, bukan sarung jok. Benar-benar lapisan, walaupun dia ada bludru, ada kulitnya nih, ini mewah loh, ini anjrit. Tapi dia nggak ada armrest juga, polos ya, tapi memang nggak ada headrest ya, headrestnya kecil begini ya. Dan dia ada seat belt model fix, hand grip model retract, jadi tidak ada side pocket ya di sini. Tapi dia bagus nih, oh, ini bangkunya kulit guys. Dan dia di belakang juga power window ya. Jadi walaupun memang di depan itu kagak ada, nggak ada power, tombol power window buka dari depan, tapi di belakang juga tenang aja pakai power window guys. Walaupun memang ini custom ya, ini custom ini, tapi karena aslinya mungkin dia masih menggunakan engkol, tapi nggak masalah sih ya. Tapi ini oke lah, udah dipasang power window nih, wah mantap lah. Dan ini memang nggak ada door pocket, tapi ada speakernya di sini. Dia ada hand grip ya, intek, tapi dia di sini dia ada hooknya kalau untuk yang apa, yang sebelah kanan. Oke. Nah, pelek yang digunakan mobil ini memang cukup keren ya. Dengan polisnya warna silver ini, walaupun single tone ya, 4 baut. Memang peleknya ukurannya tidak terlalu besar, dia ukuran 14 inci dengan profil bannya adalah 175/65. Untuk rem depan mobil ini sudah cakram, guys. Ya enggak percaya. Cakram tuh. Tapi rem belakang dia masih tromol ya. Jadi masih ya rem biasa aja, bukan cakram kalau belakangnya. Oke, kita masuk aja yuk ke dalam mobil ini, si Hyundai i10. Dalamnya masih bagus banget, asli ini masih mewah banget. Yang lainnya juga masih halus banget lagi guys. Gampang lagi nyalainnya langsung kan. Walaupun memang power window-nya dia belum auto up auto down ya, jadi masih yang manual aja maupun bagian supir ya. Dan cuma hanya dua, karena memang aslinya ini tidak ada power window belakang. Power window belakang udah di custom. Dia asal power window apa? Window B power atau engkol. Nah, AC dulu guys, panas. AC-nya masih dingin banget nih. AC-nya dingin banget. Ini semua dingin loh. Aduh. Adem, Cok.
Ini ada tombol buat fog lamp ya. Nah, ini pengaturan mirrornya dari sini, guys. Jadi kalau kaca nih atau kacanya di sini, guys. Manual. Tapi ini bagus loh. Kenapa LCGC itu dulu tidak menghadirkan yang seperti ini buat tipe terendah aja? Bagus benar dengan pengaturan seperti ini, nggak mahal harusnya kalau buat produsen mah ya. Dan untuk ini ya, setirnya masih enteng banget, guys. Walaupun memang mobil ini belum berairbag ya, tapi dia klaksonnya cukup kencang. Wiper sudah ada intermittent ya, dan dia ada rewiper juga, bisa diatur interval waktunya. Saklarnya di sini, lampunya terang banget, cok. Wih, lampunya aja terang banget masih, ya udah terang banget. Fog lampnya juga terang banget nih, nyalain fog lampnya juga terang banget. Tuh, fog lampnya udah terang banget ya, masih bagus semua. Kilometernya nih, kalau kalian nggak percaya, tuh 27.500, jadi udah ongoing. Dan warnanya ini bagus banget, warna biru ambien-ambiennya bagus, keren banget. Dan di atasnya ada jam digital, di sini juga ada apa? Tip ya, double din. Ini asli ya, bukan yang istilahnya bukan yang KW apa-apa namanya. Bukan tambah nih, mah aslinya dia tipnya seperti ini. Kalau untuk yang ini ya, yang i10 yang ini bisa kalian custom jadi layar gitu, bisa ya. Apalagi double din tinggal plug apa? Plug in doang, maksudnya ya copot pasang lah. Dan juga di sini dia ada lampu hazard di bawahnya. Di bawahnya ada tombol AC, Knoplos Air, Defogger. Ini tuh putaran-putaran AC-nya emang kompor gas begini, tapi ini udah mewah loh. Udah masuknya mewah loh kalau di mobil kayak gini mah. Kecepatan, ini posisinya lengkap lebih defogger lagi, guys. Dan juga di sini ada heater juga ya. Ada power outlet loh di sini, di bawah sini. Power outlet. Dan di sini ada tempat penyimpanan ya. Tapi dalam banget. Dan di sini dia ada transmisinya ya. Transmisinya otomatis 4 percepatan ya, jelas. Matic-nya masih belum IVT ya, ya iyalah. IVT itu kan baru ada kan di Hyundai Stargazer atau mobil kereta, Hyundai kereta ya, yang istilahnya udah mau mobil zaman sekarang. Kalau mobil zaman dulu matic-nya masih matic konvensional semua. Dan untuk remnya di sini masih rem kaki biasa ya. Dan uniknya nih, kalau saya mau jalan, ini kan pintu kebuka nih, central lock-nya. Ini kalau saya mau jalan, biasa tadi kalau mau jalan masuk gigi aja nih. Nih, masuk gigi aja. Harusnya ngunci, tadi itu ngunci. Sekarang mah ya enggak kali ya. Coba. Tapi enggak sih. Ya iya, tadi nguncinya tadi itu enggak ke video lagi suwe. Jadi, dia kalau kita mau mulai nih rem gitu, kalau pertama kali ini kita mau jalan masuk rem aja, dia langsung ngunci otomatis gini. Keren ya si Hyundai i10 ini ya, mempunyai teknologi seperti itu. Dia susennya malah nggak ada. Dan juga di sini dia ada tempat penyimpanan yang cukup besar ya, bagus. Dan dia memang belum ada airbag nih, memang mobil ini ya, ini bisa dibilang tipe terendah, tipe bawahnya dulu ya i10 ini ya. Dan juga tapi dia ada sun visor, tapi belum ada kacanya, nggak ada kaca holder juga. Spion tengah, tapi dia sudah dynamic view loh, anjay. Dan juga di sini dia ada lampu baca, guys. Ini strong banget, bagus. Sun visor sebelah kiri, sama awas kayak kanan tadi. Hand grip model retract, headrest memang masih belum bisa naik turun ya. Seat belt juga masih yang fix ya, belum bisa naik turun. Tapi dia di bawah sini ada cup holder 2 buah, rem tangan tadi ya, masih model tarik. Tapi ini keren banget sih. Tapi pengaturan setir mobil ini bisa diatur ya, tilt ya, bisa naik turun. Tapi belum bisa teleskopik, tapi bisa naik turun, bagus nih. Jadi bisa diatur, keren. Tapi emang jujur sih, ini mobil cakep banget, masih mulus. Kalau kalian mau lihat langsung mobil ini, si Hyundai i10 ini tahun 2011, bisa langsung datang aja ke Cinere Blue Wave Mall, ketemu Om Ivan ya, selaku pemilik ini apa mobil ini. Mobil ini dibuka harganya di harga 95 juta saja ya. Memang pasaran mobil ini kalau memang dengan kondisi yang kurang oke, itu biasanya memang bisa mencapai di angka 60-an mobil kayak gini ya, Hyundai i10 ini. Tapi kalau dengan kondisi udah kayak gini mah 95 mah udah masuk akal sih, karena kilometernya juga low kilometer ya, masih rendah banget, guys. Jadi kayak berasa bawa mobil baru,
beneran kayak berasa bawa mobil baru. Oke, itu aja videonya hari ini tentang Hyundai i10 tahun 2011. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel saya di Ilham FT Auto ya, dan bagikan juga videonya di sosial media kalian ya. Terima kasih telah menonton.